DT rampasan yang kita buat, pil ekstasi 17,838 biji. Dengan anggaran berat 7,563 gram. Nilai anggaran RM378,150 untuk pil ekstasi ada ke depan ni. Kemudian med 299 gram dengan nilai RM29,900. Med juga rampasan yang seterusnya di 6 kotak yang ada ni warna putih ni dengan nilai anggaran RM637,200 dan wang tunai RM3,553 serta dua kenderaan yang saya sebutkan. Dan dalam serbuan ini kita berjaya menangkap dua suspek umur 22 dengan 24 tahun, lelaki tempatan. Kita turut merempas dua kenderaan, satu Mitsubishi 4 drive Triton dengan Oro 2. Ekoran daripada tangkapan dan rampasan ini, kita dapat mengesan kumpulan ini yang kita tangkap ini menggunakan modus operandi dengan menggunakan syarikat kurier servis yang ada yang saya tak perlu sebutkan untuk mengaburi operasi mereka. Barang-barang ni, dada-dada yang mereka terima ni daripada luar Sarawak ni, dan dihantar di satu alamat. Alamat yang dipalsukan. Kemudian apabila barang dada-dada ini sampai di alamat yang perlu dihantar, takkan diterima. Sebab tak ada penerima. Memang sengaja dipalsukan alamat itu untuk membuatkan barang ini tak sampai. Dan kemudian salah seorang suspek yang kita tangkap ini memainkan peranan untuk berpura-pura. Berpura-pura untuk bagi satu alamat yang baru ataupun berpura-pura telah dihubungi oleh penerima yang dikatakan dalam alamat itu untuk hantar juga barang itu di alamat yang telah ditulis. Tapi rupa-rupanya rumah itu tak wujud sebenarnya. So physically, end user, penagih-penagih dengan pusa-pusa yang kecil ni, dia akan kontak dengan salah seorang yang kita tangkap ini dan terima barang-barang ini dan seterusnya dijual dan diedarkan di pasaran.